Adil sama. Oke. Kasih kah jus kah? Miss kamu makan. Apa? Potong. Namanya kancil. Ayo cepetan masuk. Ayo bayar, kasih bayar. Tuh. Ini bayar sini, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Mudin Bidan. Ya, pada kali ini insyaallah kita akan mengunjungi Hadiko Hayawan atau bahasa kitanya adalah kebun binatang. Ya, di belakang saya ini adalah pintu gerbang untuk memasuki kebun binatang yang terbesar di Mesir ini. Ya, terus kita boleh lihat screeningnya. Ini adalah depan-depannya kebun binatang ya, ada patung ini ya, patung Firaun. Lihat itu Giza Hadiko Hayawan ya, atau kebun binatang yang berada di Giza, provinsi yang lama yang terdapat di sini itu sejarah Firaun. Kita lihat sekarang sudah disulap menjadi bangunan-bangunan yang tinggi dan menjadi kota yang maju ya. Ini salah satu pusat kota yang berada di Mesir, jadi Giza namanya ya. Oke, kita lanjut, go. Kita memasuki Giza Zoo. Ini kadal Arab ya guys, kadal Arab. Dijadikan obat kuat. Apa ini komodonya? Iya. Ini kadal Arab. Kadal Arab. Wajar, apa namanya? Ini peta Giza Zoo-nya. Banyak sekali hewan-hewannya karena ini yang terbesar di Kairo. Kebun binatang dan ini peta untuk ke museumnya. Namanya burung unta. Di mana? Ayo lihat harimau, wajar. Di mana? Saya mau unta, tapi malu unta. Bisa. Ini bangga loh, bud. Ini bukan harimau. Iya. Mau sama dia, mau ini. Bisa, aku punya kesini. Sekarang menuju ke tempat harimau. Ini kandang harimau. Besar sekali. Ya hippo. Nih, besar singanya. Tuh. Tuh, banyak singa. Nah, ini besar nih. Orang-orang Mesir guys ya. Selamat malam.
pengunjungnya guys, banyak banget guys. Patagonia. Itu ya, bener dia sih, it's a lion. It's here. Sea lion is here, Dad. Yeah, sea lion. Tarik anak-anak cowoknya ya. Itu ya, si abang. Ini bangau. Makan bangau itu ikan. Nanti kita dekat sana ya. Mana hipo? Oh iya, itu baby, itu baby hipo. Oh iya. Itu baby hipo. Bomba. Kita agak capek ya putar-putar di kebun binatang ini, dan kita sudah selesai semua, bukan selesai semua sih, ini yang bisa kita kunjungi, hanya beberapa reptil, hanya beberapa hewan-hewan yang bisa kita videokan ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan konten yang lebih menarik dan akan selalu menarik dan akan menghibur Anda sekalian. Terima kasih.